setelah kita menaiki bukit yang tadi awalnya, sekarang kita lanjut lagi ke Bukit Karang nih, sahabat Tribun. Jadi batu karang di sana yang udah kita lihat tadi di bawah, kita bakal naik ke atasnya tajamannya pakai ini biar nggak panas sekali. Lanjut. Gila panas cuy. Sekarang ini, sahabat traveling, jika mau lihat lebih dekat nih ya, udah ada di sana tuh, di bawah. Oh. Jadi kita bisa melihat batu karang ada di bawah kita nih, jadi nggak lihat-lihat lagi dari jauh. Cukup naikin bukit yang lumayan panjang sih ya perjalanannya, dan kita bisa melihat bagaimana sih keindahan dari batu karang yang ada di Bukit Tuna dan ada di pasir pantai ini. Jadi ya, dia sudah berada di ujung atau sisi lain dari Bukit Tuna ini, dan Nadia menemukan salah satu bukit karang lagi di belakang. Nadia ini sudah terdapat salah satu bukit karang yang menghiasi Bukit Tuna ini nih. Jadi bisa dilihat dari bukit-bukit karangnya juga sama seperti bukit karang yang sudah kita lalui di depan tadi. Bukit karang di sini rupanya sama menyerupai tapi agak lebih besar gitu nih, sahabat traveling. Jadi sekarang Nadia akan mau naik ke atas sana. Yeay! Jadi kita sudah ada di atas Bukit Tuna ini, dan Nadia bakalan mau naik satu menara yang bisa terbilang paling tinggi yang ada di Lombok ini, yaitu Menara Bukit Tuna. Jadi sekarang Nadia bakalan mau naik Menara Bukit Tuna ini. Penasaran kan? Sekarang Nadia mau naik aja langsung ke Bukit Tuna. Menara Bukit Tuna. Dong bareng sini. Jadi sekarang Nadia ada sama Bang Dewa. Bang Dewa, kita mau kemana? Kita mau mencoba naik ke atas sana. Ke atas tower. Menara. Oke, kita liatin dulu nih ke sahabat traveling bagaimana rupa tower yang ada di atas sana. Waduh, mantap, mantap, mantap. Jadi sekarang Nadia sama Bang Dewa bakalan naik air terjun lagi. Menara ya, aduh. Agak gemeteran. Gemeteran, insya Allah tidak gemetar, berani mungkin ya. Waduh. Oke. Sahabat traveling harus lihat dulu nih gimana sih rupa tower atau menara ini. Waduh, kelihatan enggak nih sampai atas? Waduh. Ada teman kita yang udah di atas sana. Sekarang kita jalan dulu, ayo. Kita jalan. Pelan-pelan naik ke atas sana. Pelan-pelan. Ulang kayak pakai gaya tadi. Oh, iya. Naik ke menara lagi. Ayo nyanyi. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan jangan lihat, nanti takut. Ada naiknya. Sepatu siapa nih? Jadi ini dia. Naik nih. Ayo naik, Nat. Kamu duluan, ladies first. Oke, jadi sekarang Nadia bakal naik nih, sahabat traveling, ke
atas pastinya, bukan ke bawah. Sekarang Nadia sudah ada di pertengahan menara yang ada di Bukit Tuna ini nih. Jadi Nadia sudah melewati beberapa tangga yang bisa dilihat tingginya itu ada 5 meteran nih. 5 meter itu berapa sih nih anak tangga ini? Jadi Nadia ntar lagi bakalan sampai naik ke atas dan lumayan apa ya, kalau bahasa sininya tuh jejah nih sahabat traveling. Bahasa Indonesianya takut kali ya, pokoknya Nadia ada takut-takutnya gitu, tapi sepertinya terbayar dengan, bisa dilihat sendiri, terbayar dengan pesona-pesona yang ada di Bukit Tuna ini. Lihat deh, banyak sekali pesona. Ada lautnya yang hijau, kita bisa melihat bukit-bukit dari atas dan bisa melihat goyang. Dan kita bisa melihat pokoknya panorama yang asik dan mantap banget. Apalagi kita mau lanjutin naik ke atas menara sana. Yeay. Pak, ngapain Pak? Ikut naik, ini Pak. Naik, oh, bor yang ini bantu dong. Ayo gas, Nat. Au. Hati-hati. Buat kalian nih yang takut ketinggian, mending enggak usah dan naik di sini. Sumpah, goyang-goyang. Anginnya keras. Ini cewek pemberani nih kayaknya. Amin. Lihat view-nya tuh, biru banget.